masih syok dengan harga lauknya murah banget. Kan rasanya apakah enak? Bismillah. Aduh, 54.000 dengan lauk sebanyak itu, Bu. Iya. Mobilnya juga unik nih, Bu. Depannya Carry, belakangnya Panza. Yo guys, gue lagi ada di kota Bogor dan gue menemukan sesuatu yang unik nih guys. Ada nasi padang, tapi di belakang gue. Ayo tebak yang mana? Nah, bingung kan kalian? Itu dia tuh guys, yang udah rame, yang jualannya cuma pakai mobil aja. Ini bayangin, ini baru buka, baru aja datang, orang udah ngantri. Ini biasanya ini menandakan dia tuh enak guys. Oke guys, daripada penasaran, kita langsung aja ke sana, kita ikutan ngantri dan kita pesan guys. Go, let's go. Lagi ngantri guys. Rata-rata orang makan di sini tuh bungkus. Tapi kayaknya bisa makan di tempat nih. Oh iya, silakan. Ya. Silakan, silakan, Bu. Iya, Pak. Halo? Ya, makan di sini. Iya. Ya, pakai ayam bakar boleh yang paha. Mau kumplit. Kumplit ya, kumplit. Sayur kacang. Iya. Ada kepala juga ya, Bu ya? Ada. Kepala kakap. Boleh kepala kakap deh. Bisa kakap lagi. Ya, pas nih. Terakhir saya nih. Beruntung guys dapat kepala kakap. Kakap aja, Pak. Pakai naon? Ikan itu kan. Bawal. Ya. Bawel, bawel. Oh. Makanan jadi. Jadi, Bu. Oke, belum selesai, guys. Oh, belum. Ya, pakai ayam bakar. Yang enggak yang paha aja, Bu. Paha. Ya, sama. Entar dulu. Ikan deh, ikan bakar. Bawal apa kembung? Bawal aja. Sama lagi ya, sama telur dadar deh satu, Bu. Sama satu lagi, Bu. Ayam cabe hijau. Iya. Yang seller yang merah, dia lebih pedes. Yang rica-rica. Iya, rica. Merah apa hijau? Boleh. Hijau deh. Hijau aja. Paha aja, Bu. Iya. Maaf ya, Bu ya, lauknya agak banyak, Bu. Iya, habis itu apa lagi ya? Rendangnya mau coba? Boleh rendang, Bu. Udah berapa nih lauknya nih? Ini satu potong berapa, Bu, lauknya? Oh, beda-beda. Kalau misalnya punya rendang, untuk rendang ayam itu 8.000. 8.000. Dan dadar 5.000. Murah banget, Bu, ya. Serba 10.000 sih. Cuma yang beda kepala kakap aja, kalau pakai nasi itu 20. Oh, kalau lauknya aja kepala kakap 15. Iya. Murah banget, guys. Oke, ini udah berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Iya, lauknya bawah, ayam bakar, ayam cabe, telur dadar. Oke, ini dulu deh, Bu. Ya. Sebelum gue mulai makan, gue pengen menenangkan diri gue dulu nih guys. Gue masih syok dengan harga lauknya murah banget. Lu bayangin telur dadar setebal ini dan sebesar ini itu cuman goceng alias 5.000. Dah lauknya ini rata-rata 8.000 guys, mulai 8.000. Dan kepala kakap ini cuman 15.000. Ini dibikin pange masin ya. Ini gue tahu banget nih. Wah, ini sih. Wah ini gak manuk akal ini guys, murah banget dan pantesan ya, pas belum juga buka orang udah ngantri. Oke guys, biar lama-lama langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Kita coba, ini ada rendang juga ya, ini ada, gue mesen lauknya ada telur dadar, ayam cabai hijau, ayam bakar, bawal bakar, ada rendang, dan ikan kakapnya nih guys. Nah ini nanti nih, sabar dulu. Wow. Tapi kayaknya enggak deh guys, langsung kita tuangin aja kali ya, ntar kebanjiran. Taruh. Nih guys, kepala kakap kita langsung taruh di sini aja nih. Bu. Nah guys, ini kalian hitung aja, ini lauknya 8.000. 4.000, 8.000, 8.000, 8.000 kali 4 itu udah 32. Tambah 5.000 itu udah 37, tambah 15 jadi 52.000 guys. Total lauk sebanyak ini cuma 52.000. Wah, gokil sih ini. Maaf ya, ini gue masih hilangin shock dulu nih. Jadi gue ntar dulu makan ini, oke? Yuk, sekarang gue udah menafas. Oke. Sekarang kita mulai makan. Nih guys, cobain nih ayam bakarnya nih. Dan dia pahanya juga besar. Bukan paha yang unyil ya.
bukan bahaya yang kecil sekali ini, bukan. Ini pertama buat kalian, dan buktikan rasanya apakah enak. Bismillah. Wah, ini tuh termasuk enak loh. Bumbu ayam bakarnya juga agak pedes ya, emang padang banget. Cukup berani dengan bumbu. Wah, insya Allah. Ada apa gerangan ini, guys? Habis ya. Wah, gila. Dia walaupun enggak pakai paha atas, tapi dia pakai pentungan yang gede banget nih. Wah, masyaallah enak banget. Telur dadarnya nih tebel banget tuh. Ah. Mantap, bismillah. Gua orang Padang approve ini termasuk enak dengan harga segitu ya. Wah, hebat. Gua tadi enggak sengaja kemakan bumbu rendangnya dan berasa guys, enak. Rempahnya tuh lama ini. Lama. Tapi emang potongan rendangnya enggak begitu besar ya. Tapi ini udah cukup banget sih nih. Dengan harga 8.000 guys. Rendangnya itu cukup empuk, walaupun enggak empuk banget, tapi bumbunya ini loh meresap sampai ke dalam, rempah kapulaga, kayu manis, terus tempat rempah yang hitam di rendang itu benar-benar kepake. Dan dia juga punya bumbu yang cukup ini ya, berserat ya, enggak begitu halus banget. Approve nih, approve lama. Guys. Sekarang kita cobain nih ayam cabai hijaunya. Bismillah. Ayam cabainya cukup pedas ya, tapi dia makin ini guys, makin kemangi. Jadi ada hawa-hawa kemanginya. Habis guys. Nah, sekarang kita cobain di kepala ikannya nih guys. Ini pangek mas, ini termasuk gulai kesukaan gue nih. Nih, ah. Sebelah. Good. Oke sih. Jadi gulai pangek mas ini sebenarnya lebih afdol itu pakai daun ruku-ruku. Cuman daun ruku-ruku itu ada di Sumatera aja guys, tahu gue ya. Susah nyari di Pulau Jawa, ada pun juga orang nanam sendiri. Tapi ini termasuk enak sih. Kuahnya guys. Kuahnya juga, santannya juga kental. Oke, bismillah. Wah, masih enak banget. Dagingnya juga tebal loh, nggak main-main loh. Ada yang unik guys, mobilnya dari depan Suzuki, belakang Avanza. Kalian sabar ya, ini tuh enak banget loh. Wah, kuahnya proof. Lama. Gak yang bikinnya, bikin itu gak main-main gitu loh. Dari hati, berasa dari rasa makanannya.
Dan gak amis sama sekali. Kepala ikannya. Ini tali rafianya kita pindahkan dulu. Guys, bagian pipinya nih. Bagian terlimat. Ini nih. Kalian udah jago makan kepala ikan, kalau kalian bisa makan kepala ikan pakai satu tangan, guys. Wah, Masya Allah enak banget. Ini matanya nih. Mata sapi, hayu. Mata ikan, hayu. Pala kambing, hayu. Pala ikan, hayu. Pala ayam. Gue gak kuat, guys, kalau pala ayam. Tapi kalau kepala lain selain ini, tuh gue berani. Pretelin matanya. Oke, habis nih. Ini pala ikan ini tinggal sisa tulang belulang. Kita lanjut, guys. Rendang terakhir. Rendangnya enak. Kita sisakan yang paling enak terakhir. Nih, kita coba nih. Bawal bakar ini. Ini dari look bumbu ikan bakarnya bener-bener ikan bakar Padang ya. Nih, warnanya oranye kemerah-merahan. Ini kan di kota Bogor ya, daerahnya Sunda. Gue kira bakalan manis gitu loh cita rasa nasi Padang, ternyata enggak. Enggak loh, ini cukup autentik loh. Pedes-pedes gitu, pedes-pedes gurih. Ya, mari-mari. Makan, Bang. Bumbu ikan bakarnya good sih. Oke. Wah, suka banget gue. Tipikal bumbu Padang, bumbu bakar Padang yang pedes-pedes gini. Habiskan palanya, guys. Ini kalau gue tinggal di Bogor nih, guys. Gue tiap hari. Kalau orang Padang tuh dia bisa makan nasi Padang tiap hari. Tiap hari gue kesini, udah murah, rasanya enak. Wah, sambal hijau juga paten. Gue pengen nambah sih, guys, tapi gue inget gue lagi diet. Yaudahlah, ini terakhir ya, guys. Bismillah. Lama ini, approve gua. Rendangnya enak, cuman kalau dia lebih empuk dikit lagi pasti lebih lama banget. Oke, guys, kelar. Nah, sekarang waktunya tim gua makan. Guys, kalian makan. Bu, saya mau bayar, Bu. Nah, tadi saya pakai ikan bakar. Iya. Ikan bakar satu yang bawal. 2.000. Habis itu pakai nasi kan? Iya, pakai nasi. Habis itu tambah lagi lauknya. Lauknya apa aja? Ya, ikan bakar, ayam bakar, ayam cabai hijau. Iya, ayam bakar. Rendang, terus telur dadar, sama pala ikan. Pala ikan. Oke. Boleh pakai kalkulator? Boleh, boleh. Jadi ini satu lauknya 8.000 ya, Bu ya? Iya, betul. Kalau pakai nasi? 10.000. Wah, bener. Ini di bannernya bener, 10.000. 10.000 yang ngebedain cuma kepala kakapnya aja sih. Soalnya misalnya kepala kakap emang mahal kan? Iya, kita ngerti lah kalau kepala kakap mah. Ini sudah termasuk murah, Bu, 15.000 ya? Itu kan setengah. Setengah ya? Oke, boleh. Rendang 10.000. Boleh. Terus yang 8.000-nya 3. 8 kali 3, 24. 8.000 4, Bu. Ayam cabai hijau, ayam cabai merah, sama ayam bakar. Ayam cabai hijau, ayam bakar, sama ikan bawal. Ikan bawal benar, ya, sama telur dadar saya. Telur dadar 5.000. Oh, 5.000. Oh iya, benar-benar, sorry, maaf. Terus ditambah kepala kakapnya cuma 15.000. 54.000. Aduh, 54.000 dengan lauk sebanyak itu, Bu. Iya. Jauh sini. Ini ini selain apa ya, selain murah dan enak juga, Bu. Dia kan Ibu asli orang Padang, Bu? Iya, mama ayah Padang. Oh. Mama yang masakin, aku sama ayah yang jualin. Oh, pantes. Yang masak orang asli Minang, guys. Saya juga asli Padang, Bu. Udah saya approve. Oh, Pariaman. Saya Padang Kota. Dan ini approve enak, guys. Kalian harus cobain sih. Walaupun harganya murah, tapi rasanya nggak murahan. Rasanya, gue bilang nih, orang Padang dia pasti suka banget. Soalnya di cita rasanya benar-benar Padang banget, Ibu ya. Saya kira bakalan ada manis-manisnya gitu, ternyata enggak. Emang kayak Padang banget gitu. Iya. Yang paling yang rada manis cuman yang kuah ikan yang enggak. Kuah ikan ya dikit lah maksudnya. Ya,
ya, gitu. Ada yang pakai cabai rawit, ada yang agak biasanya manis. Digiling pakai cabai bener, rawit. Cabai rawit hijau biasanya itu. Kalau ikan pakai masin itu pakai masin dari itu. Oke, itu kenapa kepikiran jual nasi Padang pakai mobil? Karena dulu kuliah kan, terus COVID. Kok ngambil kuliahnya tuh pas malam sambil bantuin mama jualan kan. Cuman mah gimana ya, aku bosen gitu kuliahnya kan gak masuk. Jadinya gimana kalau kita jualan pakai mobil aja mah. Terus kata mama, jadi yakin gak malu gitu. Enggak kok, kita coba aja gitu. Terus tanpa nyari tempat langsung kesini aja. Alhamdulillah kita rezekinya ada gitu di sini. Ya, alhamdulillah, dan pas belum juga datang orang udah mulai ngantri ya tadi ya. Dan mobilnya juga unik nih Bu, depannya Carry, belakangnya Panza. Nanti kalian lihat footage ya, unik banget. Sekarang waktunya kalian makan ya, kalian pesan. Nanti ditotalin aja ya, Bu. Oke. Makan Bang. Nih. Makan Bang. Tim gue makan guys nih. Aduh, gue mantap banget. Bisa nih makan nih, Sa. Lu udah double, Sa. Ntar kayak next car lo. Enggak, lo makan udah aman nih. Udah aman, udah double. Aman, udah double. Aman, aman. Jadi ini tips buat yang gede-gede nih harus gua. Belajar dari next car lo ya. Bisa, makanya gua liat yang lain tuh pada duduk di bawah kan. Eh, tapi gua pengen lu jatuh, Sa. Biar gua trading satu, Sa. Trading satu. Jangan dong. Gak bisa nongkrong nih, Bang. Jadi ya di bawah gak bisa nongkrong.